mempunyai misi visi Best FM. Dan inilah dia logo baru kami dengan tagline yang baru, Trend Music Gaya Baru. Ya, kami berakhir 1435 Hijriah bertempat di Restoran Selasih Persada Convention Center. Dan sebenarnya majlis ini adalah untuk kita membantu salam satu Malaysia. Syukur Alhamdulillah. Bersama kita panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama. Konsep keseluruhannya adalah lebih bersahaja, santai, mesra untuk pendengar-pendengar umur dari yang lebih muda, dari kalangan 20 hingga ke 39 tahun. Mungkin berbeza sebelum ni, kita banyak memainkan lagu tradisi, lagu jadi kita kurangkan dan kita mainkan lagu-lagu yang baru, tetapi masih ada juga lagu-lagu retro popular 90-an. Idea seperti yang saya maklumkan masa ucapan saya tadi, setelah 25 tahun, kita rasakan sudah sampai masanya. Dan seperti mana yang saya diarahkan dan mendapat perkenan daripada Duli Yang Mulia Tuanku, memang kita nak tahun ni Best FM lebih lagi dikomersialiskan. Okay? So idea ni memang datang daripada hak milik Tuan punya stesen ni lah. So kami sebagai pengurusan mengendalikan mengikut pengalaman-pengalaman yang kami ada lah. Dan nama-nama segmen pun akan diperbaharui, dimulakan ke udara pada esok hari lah. So nama segmen sebelum ni contohnya segmen pagi, Inforia. So bermula besok kita akan perkenalkan dengan nama segmen apa? Best 6-10. Best, lepas tu Best Hits, and then Best Cafe, lepas tu diikuti dengan Best 48, dan malamnya Seleksi Best. Seleksi Best. So akan bermula besok lah. Kita bukanlah meniru, tetapi kita sangat berbangga dengan kejayaan pasukan bola sepak JDT kita. Kita akan memperkenalkan beberapa kapsul segmen sukan di Best FM, okay? Dan kita pun telah bercakap dengan pihak Southern Tiger dan juga beberapa potensi-potensi penaja untuk menaja program segmen sukan yang akan kita kendalikan, yang lebih kepada untuk mempromosi, salah satu daripadanya ialah pasukan JDT kita. So memang ada perancangan untuk mengudarakan segmen-segmen sukan di Best FM. Okay. 1, 2, 3.